Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan coba sharing berbagi pengalaman tentang RC King Leong 9125 gitu ya. Di sini saya akan sharing cuma tentang apa namanya baterai ya, baterai. Jadi RC King Leong ini yang pertama saya beli itu sekitaran 1 lah ya, 1 juta. Nah, di sini ini RC-nya seperti ini. Ini LED ya, lampu LED ini. Yang ini lampu LED. Saya rapiin ini seperti inilah, rapinya segini. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau ini saya keluarkan ini baterainya, baterai orinya, baterai aslinya dari King Leong 9125. 7,4 volt 1600 mAh 1S mereknya LiPo. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita main standar, main low gitu ya. Jadi ini udah lumayan juga sebenarnya sih nih. Jadi seperti ini ya videonya ya. Video dari baterai ori LiPo 7,4 volt 1600 mAh seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada baterai LiPo juga, LiPo 2S seperti ini. Tuhan jelaskan ya, baterai ada 2 berarti 2S gitu. Ini LiPo LiPo 2S 1600 mAh, voltnya 7,4, 2,25C gitu ya. Di sini larinya kayak apa ya, tonton aja videonya dari low sampai high. Saya akan coba gitu ya, oke, LiPo 2S seperti apa videonya, kalian lihat aja di sini ya. Push. Kita lanjut lagi pakai yang 3S seperti ini. Ini LiPo juga, LiPo 3S
jelas ya nih, udah kelihatan lah ya tipe 3S. Tipe 3S seperti ini. Ini apa namanya? Mahnya ada 2000 mah. Ini tajam banget nih. Sangat ngegas sekali karena voltnya itu jelas. Apa ISG-nya akan kebakar? Lihat aja videonya, oke. Dari sini faktanya nggak kebakar, tapi ini sangat tajam sekali ya baterai 3S ini. Ini posisi low itu kita apa namanya gas dikit aja dia udah mau terbang, bukan terbang sih apa namanya mau berdiri lah gitu ya. Oke, kalian udah bisa lihat perbedaan kecepatan King Lehong 9125 memakai baterai 1S, voltnya 7,4, 1600 mAh. Nah, supaya tadi kalian udah lihat sendiri. Yang kedua kalian pakai baterai 2S, 1600 mAh, 7,4 volt, kecepatannya kayak apa? Tadi kalian udah lihat sendiri. Yang ketiga adalah 3S, 2000 mAh, 11 volt. Sini, ini paling tajam, ini paling sadis ini yang 3S. Kalian buat kalian yang apa namanya yang pencinta apa namanya RC gitu ya, kalian bisa bandingkan, kalian bisa. Biasanya aku tak sendiri, kau selalu menemaniku saat ku sendiri. Biasanya aku menemukanmu di antara langit gelap, kau datang memelukku. Biasanya aku tak merenung, menghabiskan waktu sendiri di setiap hariku. Biasanya tak pernah ku bersedih, aku benci pagi hari membangunkan tidurku. Aku tak biasa menahan rindu seberat ini. Datanglah sekarang kau sayang, tak sanggup ku lewati ini. Rindu ini semakin berat tanpa kau di sini. Nah, jadi intinya apa namanya, kalau mH itu ya apa namanya buat ketahanan lama, kelamaan lah, lamanya baterai, durasinya gitu ya, durasi baterainya. Kalau volt itu ketajaman, kecepatan itu kecepatan apa namanya larinya gitu. Namanya kalau misal voltnya itu kita gede semakin tajam itu. Dari kita low aja, kita gas sedikit udah mau ngejamping gitu ya. Apakah kebakar? Iya sihnya enggak sih. Kalau King Lehong 9125 make 3S yang 2000 mAh 11 volt itu enggak kebakar sih. Menurut saya udah praktekin, enggak kebakar sih. Ini mesinnya nggak saya upgrade juga sih, mesinnya standaran, cuman saya ganti ini doang nih, kemarin pakai yang ini 2S aman, saya coba lagi pakai 3S aman juga gitu. Nah, kalian jadi
Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.